Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba berekspedisi ke daerah Cigedogan. Tepatnya berada di jalan atau arah ambil dari Pasar Rebo menuju rel simpang belok kanan ya. Ada patung kuda, kita menuju arah Cigedogan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Baik saudara, kita akan mencoba berjalan melangkah 1, 2 atau 3 langkah. Kita akan coba dulu di hadapan sana, coba tolong dilihat. Saya pun ditemani ada Kang Ristiawan, Kang Ristiawan dan juga Kang Danu dan rekan-rekan saya di belakang ini. Ya, ikuti terus. Kita coba berjalan sekarang ke arah bawah sana. Coba bisa dilihat. Baik, pemirsa, kita sedang berada di rel kereta ya. Kita ketika berjalan menemui rel kereta yang ada di Cigedogan, kita akan menuju ke arah sana, ke arah bawah. Nanti pemirsa, kita akan menuju ke arah bawah, menuju ke Cikau. Betul Kang Rizal? Iya, kita akan menuju lewat sini. Mungkin saya akan menjelaskan untuk terkait dengan jembatan ini ya. Coba bisa dilihat. Ini jembatan yang tembusan ke daerah Cisalada. Dan di sini juga sering banyak ditemukan juga makhluk-makhluk astral yang sering menampakkan diri di sini. Biasanya di sini sering menampakkan diri itu wanita dan kakek-kakek ya, sering menampakkan diri di sini. Oke. Coba mungkin, kita lihat ke arah sana. Dari Kangka Purwakarta sekarang sudah berada di Cikau ya. Cikau yang ada di Cigedogan. Coba kita lihat di sana. Di sana kita lihat ke bawah itu air cukup deras. Air yang cukup deras ya. Terus sekali Kang Ristiawan, ini Cikau. Ya, ini sungai Cikau. Ya, yang mana juga buat kamu, semoga kamu selamat dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik terkait tentang ekspedisi di area Cikau Cigedogan Purwakarta. Saksikan terus kami dari KMK Purwakarta. Oke, ikut terus, kita coba jalan lanjut ke arah sana. Jalan cukup terjal juga ya. Bos, ini banyak sekali rintangan.
sekarang KMG Purwakarta sudah berada di Cadas Buaya, masih di terusan daerah Cigedugan. Ya. Coba kita lihat di sini banyak sekali bebatuan ya, bebatuan yang sangat banyak tuh di arah sana juga ada. Cukup besar ya batu-batu ini bersebelahan dengan dari Sungai Cikau. Coba kita lihat tuh ke arah sana. Sungai Cikau dan itu bebatuan ya, cukup banyak sekali dari daerah Cadas Buaya. Baik Kang Ristiawan, selanjutnya seperti apa? Wangian. Biasanya kalau dibakar wangian ini menjadi daya pikat. Daya pikat ya? Makhluk-makhluk astral. Seperti itu ya Kang Ristiawan? Iya. Mitosnya orang tua dulu sih. Oke, setiap kita mau berkomunikasi dengan makhluk astral atau ingin kita mengundang makhluk dari dunia lain, iya, biasanya orang tua kita dulu bagaimana seperti tradisi sering menyalakan uangnya. Ya baik, kita nantikan ya apakah yang akan terjadi nanti. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keselamatan. Itu kedengar ya? Ada suara ya? Iya, ada suara. Di arah sana, tuh tepatnya ada suara ya. Lalu kita sorot terus, maju. Dari belakang kita coba tolong suara. Beberapa kali terjadi suara yang menggelegar. Coba kita lanjut lagi kan. Mungkin Cigedugan tadinya tempat orang bertapa untuk menggodokan ilmunya, ilmu kanuraga, dan disinilah tempatnya. Sepertinya ada suara lagi pemirsa. Baik pemirsa, sepertinya tadi seketika saya dan Kang Ristiawan sedang memainkan karinding, dari arah sana terdengar suara yang begitu menggelegar. Coba bisa di-shoot arah sana, kita lihat. Beberapa kali ya, lebih dari 3 kali suara yang cukup keras.
serut sana.